Love is in the... Love is anak sekolah aja yang lagi cinta, anak sekolah aja yang lagi cinturannya. Tapi juga Anda yang kurannya, tapi juga Anda love bird. Ada yang love bird, ada yang baru jadian. So ini para seleb Hollywood juga kebahagiaan mereka dengan para pengebahagiaan mereka dengan para ada Miley Cyrus yang lagi tabloid manapun, John Mayer, dan segmen gosip kita, lagi dengan Rihanna kali ini, Twitter kita di @palingpol, gosipnya. Kalau udah, lovebirds pertama kita. Miley Cyrus dan daun Liam Hemsworth berita pertunangan mereka. Jawaban akhir Liam yang sudah nyerah mencari perhatian ala Miley. Menurut para sahabat Liam, nikahi sang kekasih sudah di calon mempelai pria 22 tahun sangat menikah muda. Secara ini adalah Jelaslah. Merin cincin berlian tiga. Gak cuma itu, Miley. Para sahabatnya akan nantinya. Sabar nih kayaknya. Ini Miley, lihat saja. Akan dijalankan oleh Liam hingga kejar setoran, nurutin kemauan. Pernikahan enggak biasa. Satgas PPC cuma. Miley enggak berulah lagi. Dari Miley yang sudah berpindah ke curhatan sadar dirinya menjadi inspirasi untuk sebuah lagu berjudul berita yang lebih hits dan John baru tahu hidup di mana selama ini dengan majalah musik dunia lirik lagu Dear John John merasa dipermalukan di headline koran-koran nih John pun dipermalukan oleh wanita melalui lirik. Tapi John berharap Taylor jelas akan mendapat jawaban. Taylor sendiri nggak pernah membenarkan untuk sang mantan. Kepedean dulu kali ya. Nah, untuk berita yang ketiga, SPP nggak pernah melewatkan. Yaitu bisa nonton bareng. Yang seperti ini kejadian. Katy Perry menghadiri pemutaran of me 3D di London. Cara memberikan kejutan. Ketika film akan dimulai. Sedikit ke penonton. Lah sang pemeran utama layar. Jeng-jeng, hanya sedikit yang berteriak, terlihat dari ekspresi mereka. Melihat Katy hadir. Gak hanya berhenti sampai. Katy juga menyempat tengah pada penggemar dan iri nggak tuh? Juga memanjakan penggemarnya di London. Katy Perry juga akan perjalanan hidupnya loh, tan sama sekali ya, Mbak. Selena Gomez pun nggak mau membuktikan kepada dunia bahwa klik lagi, emangnya yang sering dilakukannya dengan Justin Bieber, kalau itu sih beda. Ini Selena mencoba membuktikan yaitu dengan menerima sebuah majalah fashion kelas. Juli, wanita berusia berani menunjukkan sedikit bagian dalam balutan pakaian berkerah lengkap dengan lipstik merah. Selena juga melakukan wawancara. Selena juga bersama
Selena juga Justin Bieber. Yang menurut Justin Bieber, yang pria yang paling pol. Selena memberikan sedikit bocor sang kekasih ketika malam spesial di sebuah gedung 10.000 orang di Los Angeles hanya berdua loh iri Bers. Quote dengan para believers, Rihanna miring orang-orang mengenai kekasih Chris Brown dalam kekasih Chris Brown birthday cake. Bahwa orang-orang yang dilakukan oleh Chris kepada Rihanna lagu birthday cake. Rihanna lagu birthday yang sama dengan ketika album miliknya. Kabar tentang Rihanna yang bener enggak? dan mengatakan bahwa kerja dalam lingkup profesional. Sepertinya ada yang semakin dewasa. Kerjasama profesionalnya jadi bisa profesional dengan tidak memberikan. Makanya setelah upcoming movie khusus. Jadi Anda juga jangan paling pol ya.